Pada 29 Mei 1960, lahirnya seorang puteri berhati murni mulia berwatakannya. Puteri kepada pasangan bahagia Encik Haji Harun bin Saleh dan Puan Rokiah binti Lebai Saleh. Anak kelima dari 6 orang adik-beradik. Pada waktu lapang, beliau gemar untuk melukis, membaca buku dan melancong. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan penuh didikan agama. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kati, seterusnya Sekolah Kebangsaan Sauk, kemudian di Sekolah Kebangsaan Kampung Bating Sabak Bernam. Kemudian beliau meneruskan lagi pelajarannya di Star Putra Sabak Bernam dan mengikuti kursus perguruan di Institusi Pendidikan JAIS. Pekerjaan pertama beliau adalah seorang pelukis pelan di syarikat Rahman Hydraulic Tin Client Intan Perak. Seterusnya pada tahun 1982 hingga 1996, beliau menyumbang bakti dan jasanya di Sekolah Agama Menengah Rendah Bagan Terap, dan pada tahun 1996 sehingga kini, beliau menjadi pendidik di Sekolah Agama Menengah Bagan Terap. Berkahwin bersama Encik Rahmat bin Arsyad pada tahun 1982 dan dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu 2 lelaki dan 3 orang perempuan. Oleh kerana sikapnya yang peramah, beliau mudah didekati. Walaupun tegas dalam membuat keputusan, namun niatnya hanya satu, untuk mengajar. Madam, selamat bersara kami ucapkan. Semoga segala urusan dipermudahkan. Doa kamu sentiasa mengiringi, Madam. Cahaya terang serata alam, anak didik membawa salam. Ilmu diberi dengan kalam, kini menjadi sejarah silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazana binti Abdul Basit, alumni Sekolah Agama Menengah Bagan Terap dari batch SPM 2017, ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga buat Madam Zainab kerana telah mengajar saya dan kawan-kawan saya. Saya ucapkan selamat bersara buat Madam Zainab. Selamat berehat. Semoga Madam sihat-sihat selalu di samping keluarga yang tercinta. Stay at home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bekas pelajar Sekolah Agama Menengah Bagan Terap batch 2001. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Madam Zainab. Semoga dengan bersara ini Madam Zainab akan tambah lebih ceria dan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Nasri bin Muhammad Zamzam, pelajar SPM tahun 2019 di Sekolah Agama Menengah Bagan Terap dan juga saya batch 02 Sambita. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang diraikan, iaitu Madam Zainab, atas segala ilmu yang diberikan kepada kami. Dan kami minta adakan segala ilmu yang diberikan, dan kami juga minta maaf ada ada salah dan silap supaya kami menuntut ilmu dengan Madam. Dan kami doakan semoga Madam dilimpahi segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja daripada kami. Kami saya Madam. Assalamualaikum Madam. Saya Atika. Madam ingat saya tak? Madam sihat? Saya nak ucap terima kasih kepada Madam sebab pernah mengajar saya dan kawan-kawan yang lain, adik-adik junior, senior semua. Dan saya doakan Madam semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sihat selalu. Dan semoga kita berjumpa lagi Madam. Selamat bersara. Bye. Assalamualaikum Madam. Kepada guru yang tercinta, guru yang diraikan, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Madam Zainab kerana telah banyak mensurahkan ilmu dan banyak berjasa kepada Sambagan Terap yang berjaya ini. Segala jasa yang dicurahkan kepada kami, hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya. Terima kasih Madam kerana tak pernah jemu mendidik saya dan kawan-kawan. Saya Diana Mugira mewakili kawan-kawan saya yang lain. Ampun dan maaf sekiranya ada tingkah laku atau perbuatan yang menggurihkan hati Madam sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Halalkan ilmu yang telah Madam berikan kepada kami selama kami di sekolah ini. Terima kasih atas segalanya. Selamat bersara Madam Zainab. Terima kasih kepada Madam atas segala jasa yang telah Madam curahkan kepada kami. Terima kasih Madam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmin bin Abdul Aziz, bekas pelajar Sambangan Terap, batch SPM 2017, ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Madam Zainab atas jasa dan bakti yang telah dicurahkan untuk mendidik anak bangsa, terutamanya sekali kepada pelajar-pelajar Sambangan Terap. Thank you for teaching me and my friends, especially when I was in Form 3. You have done so much to all of us. Thank you for your hard work and dedication. Wishing you a long, happy and healthy retirement. Thank you for everything, madam. Happy retirement. Yang perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangat bererti, sehingga kita mampu memaknai dan menghargai setiap pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Wakil Tingkatan 4, ingin mengucapkan selamat bersara kepada Madam Zainab binti Harun. Semoga jasa dan bakti yang dilimpahkan di bumi Sambangan Terap ini diberkati oleh Allah SWT. Kami mendoakan agar Madam dikenakan keluarga yang bahagia. Terima kasih kami ucapkan dan memohon maaf atas segala kesilapan. Sekali lagi dari saya, selamat bersara Madam Zainab. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Madam Zainab. Lama dah sekolah. Okay, selamat bersara. Banyak sumbangan ilmu yang diberikan. Terima kasih, Madam. Terima kasih, cikgu-cikgu. Selamat bersara, Mama. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Panjang umur dan murah rezeki. Bahagia selamanya. Selamat bersara, Mama. Selamat bersara, Mama. Sabar dengan perangai kami. Dan doakan agar Mama sentiasa sihat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, Ma, we love you. Mama. We love you. Bye-bye. Mama, bye. Assalamualaikum Mama. Ira nak wish Mama selamat hari guru dan selamat bersara dari dunia perguruan. Dah tiba masa untuk Mama rehatkan kepala, rehatkan badan dari fikir masalah budak-budak. Ira nak juga happy belated Mother's Day. Mama doakan Ira murah rezeki sebab Ira dah simpan lama niat. Kalau Ira dah senang nanti, Ira nak belikan Mama apa-apa je yang Mama Abah nak. Tu Mama, Ira harap Mama sihat sentiasa dengan Abah tersayang. I love you. Tiba jua kiranya di muara waktu, perpisahan mengimbau makna sebuah rindu. Pada jejak-jejak yang lalu, seribu liku berdiri melihat denai-denai kenangan berbunga mesra dalam jambangan ingatan. Barangkali terdengar-dengar nanti suara bisikan melankolia. Ucap salam anak-anak kecil manja, tegur sapa, senyum tawa rakan sekerja. Tiba waktunya untuk menyusun jemari, membuang segala kerikil bersalut di hati. Yang terhilaf dimaafi, yang sesal diinsafi, yang lebih dibahagi, yang kurang dilengkapi, agar saat perpisahan ini indah, terlerai segala durja gundah, tersirna cebisan amarah, terurai segala yang bercanggah.
hanya tersemat dalam persada syahadat.